Mantap. Om Swastiastu, teman-teman semeton, pecinta kuliner Bali, Lawar Mania. Sekarang sore ini saya berada di daerah Ketewel, Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar. Di tempat ini ada warung atau tempat makan yang menjual olahan lawar babi di malam hari. Dan ini merupakan tempat nongkrongnya anak-anak muda. Di mana itu, seperti apa, sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silakan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar dapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Sekarang ikut secara tersebut. Warung Nasi Lawar Deka. Teman-teman semeton, ini alamatnya di Jalan Raya Ketewel Guang, Sukawati, Gianyar, Bali. Tepatnya di Lampu Merah Ketewel ke utara, sekitar 100 meter sebelah barat jalan. Sebelum kita menikmati olahan lawar babi ala Nasi Lawar Deka, kita lihat dulu proses pembuatannya. Isi dumi lah. Iya, isi dumi. Isi dumi itu artinya bagian daging yang ada di bagian tulang belakang. Atau isi super gitu ya. Isi super. Ini bahan tambahan. Dipisahkan bagian uratnya nih. Bagian uratnya. Buat serapah. Buat serapah. Kita memakai entaban hanya bagian daging super. Daging super. Untuk ramas kulit ya. Ramas. Lemak yang di bawahnya digunakan untuk apa? Untuk serapah. Untuk serapah. Sama untuk gorengan lemaknya. Gorengan lemak. Iya. Kayak tepung. Iya, kayak tepung. Teman-teman semeton, sekarang kita berkesempatan wawancara dengan owner dari warung Nasi Lawar Deka. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bisa diperkenalkan teman dengan siapa namanya? Yang sendiri Dekung. Dekung ya? Oke. Deka itu Dekung artinya ya? Oke, yang sendiri. Dekung. Ini luar biasa teman-teman semeton, ini generasi muda. Berapa, kalau boleh tahu berapa umur usianya? Usia baru 27. Wih, 27, mantap. Jadi mau tanya nih, warung Nasi Lawar Deka, sejak kapan mulai buka? Kalau Deka ini sudah berjalan 1 tahunan, tapi sebelumnya sudah sempat jual lawar, namanya 3K dulu. Ya, warung 3K. Oke. Mungkin ya, ada teman-teman yang tahu dulu udah dari 2017 jalan. Oke. Nah, kena COVID. Iya, karena COVID. Akhirnya pisah, dulu bertiga sama teman-teman. Oh. Jadi warung 3K dulu itu spesialis menjual olahan babi pada malam hari, nge? Iya. Pada malam hari. Pada malam sampai jam 2 malam, 2 pagi. Nah, lalu karena kena COVID, tidak ada batasan malam, tidak boleh tidak berkumpul. Tidak boleh, itu udah. Akhirnya? Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, itu. Lalu sekarang sudah situasi normal, semua sudah ada kegiatan masing-masing. Sekarang Pak Dekung ini yang sendiri. Iya, ya. Mungkin. Warung Nasi Lawar Dekung itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Mungkin buka dari jam 6 sore untuk tutupnya nih sampai habis sekitaran paling malam nih sampai jam 11 biasanya. 11 habis ya. Lalu porsi makan di tempat, porsi lengkap berapa kisaran harganya? Porsi lengkap 25 udah dapat minum. 25.000 udah masuk minum. Komo lengkap. Kalau kalau dibungkus mulai dari berapa? Bungkus mulai dari 10.000. Dari 10.000 bisa ya. Apakah warung Nasi Lawar Deka ini ada kerjasama online kayak Grab, Shopee, Gojek? Untuk sekarang itu belum. Belum ya. Harus langsung datang ke sini. Iya, langsung. Ya.
Selain menjual olahan lawar atau nasi makan di tempat, apakah melayani karangan atau paket lawar yang besar itu? Oh, oke. Lawar karangan, lawar jotan itu samyang. Kalau karangan itu apa saja isinya biar teman-teman semua tahu, dikira karang itu nanti mengarang tulisan nanti. Karang itu apa saja isinya di dalam satu plastik mika besar itu? Iya, mika besar itu. Ya. Om daging, lawar merah lengkap, lawar jukut, serapah, sarang sate 30 biji ini, 1 lilit. Ada komohnya juga? Komoh dan kalau mau nambah komoh bisa. Oh, tergantung permintaan. Biasanya harga satu karang itu olahan babi berapa? Mungkin 250 yang komplit ya. Komplit ya. Ingat teman-teman semeton, ini karangan lawarnya plek ya, bukan nangka saja. Ini lawarnya plek, daging tok isinya. Jadi di sini juga dikatakan tadi menjual jotan ya. Jadi kalau ada teman-teman semeton yang punya rainan sana, malas ngelawar, di sini bisa pesan order jotan. Jotan itu artinya yang kita bawa ke saudara kita. Iya, pas. Untuk ada pacara di rumah. Iya. Di kisaran berapa itu satu untuk satu porsi jotan itu? Tergantung permintaan, mulai dari 15 ya atau di luar nasi ya, dagingnya saja ya. Jadi kalau ada teman-teman semeton yang ingin pesan karangan atau jotan itu, ada nomor WA yang bisa dihubungi? Iya, kalau semeton ingin pesan karangan jotan itu, bisa hubungi ke yang ring WA 081-238-487-927. Lagi sekali. 081-238-487-927. Ya, luar biasa ini. Terima kasih atas waktunya, Pak Dek. Ya. Mantap. Terima kasih. Ini bahan untuk ramas kulit. Jadi lemaknya ini yang akan dipakai gorengan nanti ya, lemak crispy. Crispy isi tepung. Isi tepung. Dan kulitnya ini menjadi ramas kulit. Ini yang akan dipotong-potong seperti korek api. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Dan itu yang membuat tampilan lawar lebih cantik. Tempat makan ini lokasinya tepat berada di sebelah barat Black Sand. Teman-teman semeton, setelah kita mengikuti proses pembuatannya, sekarang kita akan review bagaimana hasilnya dan jadinya di warung nasi lawar TK. Ikuti saya. Teman-teman semeton, seperti inilah suasana dan situasi di malam hari di warung nasi lawar Deka. Dari luar, warung kelihatan kecil. Tetapi begitu teman-teman semeton masuk ke dalam, nanti akan ada ruangan yang lumayan luas. Di dalam, meja, kursi tertata rapi sehingga kita bisa menikmati olahan babi warung Deka dengan nyaman.
Semedon, kita akan wawancara dengan pelanggan dari warung nasi lawar Deka. Ampura, Om Sosiastu. Mau tanya ini dari mana ini? Dari Klungkung. Sudah langganan di warung Deka ini? Ya sudah, dari sini. Ya pulang kerja sini. Oh kita. Nah, bagaimana mana menurut adik rasa dari lawar sini? Mantap nih, luar biasa. Ya, lawar plek ini berarti lawar plek. Lawar plek ini Klungkung ajib. Kabiah nih, kabiah. Kalau harga? Terjangkau lumayan. Untuk kita yang kerja ngajak di lumayan. Ya, ini. Semua oke, menikmati. Mantap. Inilah dia menu semeton, satu porsi olahan lawar babi di warung nasi lawar Deka. Deka itu Dekung ya, dan kita sudah mengikuti proses pembuatannya sedikit ya, dari proses pembuatannya di tempat makan ini. Harga satu porsi ini adalah Rp25.000 plus minum ya. Dan di sini saya juga pesan tambahan. Tambahannya adalah lawar dan serapah. Ini Rp15.000 segini. Jadi kita kembali ke menu paketnya. Apa saja yang kita dapatkan dalam Rp25.000? Pertama minum. Kemudian kita mendapatkan komoh, ya, komoh atau kuah, ya. Kemudian nasi. Kita mendapatkan lawar babi plek. Ini lawar babi plek ganas ya, ala ketewel. Dan juga ada cabai gorengnya. Sambal embel, serapah, sayur urap, atau juga ada yang bilang ini lawar sayur ya. Kemudian kita mendapat lemak crispy, gorengan, ini gorengan usus dan apa ini, paru. Kemudian rambak kulit babi. Sekarang kita akan review ini bagaimana rasanya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari makan, ngiring aja. Teman-teman semeton, kalau kita makan nasi di Ketewel, di desa Ketewel, yang terkenal di Ketewel itu adalah lawarnya. Jadi yang pertama kita ingin coba tentu lawarnya. Ini lawar pleknya. Berikan lagi kamera. Di sini kita disediakan sambal, kalau mau pedas tinggal begini aja. Kita coba lawarnya. Ini lawar plek, teman-teman semeton. Ini adalah lawar plek ganas. Ini menggunakan daging babi mentah, rames kulit. Yang di sini tidak menggunakan nangka, hanya menggunakan kelapa saja. Rasa lawar babinya sangat gurih, sedap. Ya, dagingnya sendiri fresh ya. Kita mengikuti prosesnya. Ini menggunakan daging super atau taban dari isi dumi atau daging yang berada di tulang belakang bagian punggung babinya. Itu adalah isi super. Daging yang segar, gurih, dan pedasnya dapat ya. Saya suka sekali. Sekarang kita ambil ini serapahnya. Serapah di sini menggunakan kalas merah atau kalas
atau santan yang dicampur dengan darah kemudian dipanaskan. Kalasnya di sini rasa manisnya dapat ya, teman-teman semua tahu, karena biasanya kalau bikin kalas itu kita campur dengan gula aren atau gula Bali. Kalasnya sendiri dibuat dari santan, dicampur dengan darah dan dipanaskan. Ini sangat enak. Dan ini lawar sayurnya, kacang panjang. Dan biasanya ini dicampur dengan lemak ya, lemak babi yang dicincang halus, bisa digoreng juga. Kemudian menggunakan kalas juga. Sangat gurih. Dan di sini tekstur kacang panjangnya matang ya. Jadi tidak ada suara kenyalnya seperti itu, tidak ada. Sekarang kita coba komohnya atau kuah. Rasa kuahnya gurih, teman-teman. Ini menggunakan entaban atau daging babi yang sama dengan lawar, cuma dia ada proses dipanggang ya. Juga dicampur dengan hati babi yang dipanggang. Enak dan gurih. Lawar saya sudah habis di sini, sekarang kita ambil yang di sini. Ini paket ekstranya. Gorengan usus babi. Crispy. Ini bagian apa nih? Bagian lambung. Gurih, enak. Ini rambak kulit babi. Sangat crispy. Nah sekarang ini lemak crispy-nya, tapi ini kelihatan udah layu ini. Layu dia, tidak crispy. Tapi gurih ya teman-teman. Lemaknya masuk ke lidah kita, mengalir, gurih kali. Gorengan paru. Kalau paru sendiri emang teman-teman, itu paru tidak bisa kita bikin crispy ya. Paru tidak bisa digoreng menjadi crispy. Nah teksturnya dia akan tetap layu seperti itu. Tapi gurih dan enak. Ini komohnya. Tuan habis. Ini tinggal pesanan tambahan saya. Ini serapah. Serapah ini terbuat dari ini hati ya, hati babi. Dan ya hati ada dagingnya, ada lemaknya. Jadi teman-teman semeton, kalau pas lewat di daerah Ketewel pada malam hari ya, dari jam 6 sore sampai maksimal jam 10 lah boleh dibilang begitu, silakan mampir ke warung nasi lawar Deka, Dekum. Tempat ini sangat disarankan untuk dikunjungi. Bagi pecinta lawar plek di malam hari, wajib dikunjungi. Ini luar biasa dan patut dicoba. Harganya murah, rasa tidak mengecewakan. Jika teman-teman semeton, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan budaya kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, nyalakan lonceng notifikasinya. Tunggu perjalanan saya ke warung-warung berikutnya. Rahayu, Om Santi, Santi, Santi Om. Mantap. Warung nasi lawar Deka. Mantap.